semuanya, selamat datang di Suya Auto. Gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja dan makin banyak rezekinya. Amin. Setelah merilis rangkaian trim dan paket baru untuk varian populernya, Toyota tidak melupakan minivan Sienna yang juga menerima perlakuan serupa. Sienna 25 tahun Anniversary Edition ini sekaligus menjadi edisi perayaan seperempat abad kesuksesan minivan Toyota. Dan hanya diproduksi sebanyak 2.525 unit di Amerika Serikat. Minivan ini hanya akan ada dalam satu pilihan trim, XSS Sienna, dengan menghadirkan fitur bespoke pada interior dan eksteriornya. Tidak ketinggalan, beberapa fasilitas kabin yang lebih mewah untuk varian trim limited ini. Nah, beberapa update pada eksterior tersebut mudah dikenali, seperti velg 5 spoke 20 inci, emblem yang dihitamkan, dan juga roof rail hitam. Roof rail ini tersedia untuk paket XSE Plus, dan menjadi perangkat standar untuk Sienna versi limited ini. Lalu untuk spion dan shark fin antena juga diberikan warna hitam. Hal itu sangat kontras dengan dua pilihan warna eksterior yang tersedia di Sienna versi limited ini, seperti Celestial Silver dan Wine Chill Pearl. Tidak lupa juga, tersemat emblem bertuliskan 25 tahun anniversary di pintu belakangnya. Paket tersebut juga mencakup sound system premium dari JBL, wireless charging, dan hal lain yang dapat dilihat dari tipe XS ini adalah suspensi dengan mode sport. Untuk upgrade interiornya memang dibuat lebih mewah, seperti jok kulit warna hitam dengan dilengkapi memory seat, serta memiliki fitur pemanas dan pendingin jok. Interior mobil ini juga dilengkapi dengan alas lantai khusus 25 tahun anniversary. Toyota Sienna ini memasuki pasar Amerika Serikat pertama kali pada tahun 1998. Dan sekarang telah diluncurkan generasi keempat sejak tahun 2020 lalu. Meski begitu, masih belum jelas kapan keran pemesanan untuk Sienna edisi 25 tahun anniversary ini akan dibuka. Anyway, di Indonesia ada yang berani nggak ya masukin mobil ini? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar ya. Nah, segitu aja video kali ini. Apabila ada kritik dan saran, tolong tulis di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Terima kasih sudah menonton.